Halo guys, welcome to San Diego. Salam Poke. Kali ini kita bakal sedikit bahas tentang Ball Stripe. Jadi ini kita lagi di toko, jadi kita liatin Ball Stripe yang tersedia di toko dan seadanya. Enggak cuma, sebenarnya enggak cuma Ball Stripe, tapi juga ada Ball Jungle dan juga Ball Banded. Jadi project kita kan tiga itu ya. Ada Ball Stripe, Ball Banded dan Ball Jungle. Jadi kita mau sedikit ngintip apa sih bedanya Ball Stripe yang murah versus Ball Trap yang mahal. Ya gak cuma strap ya, sekali lagi apa bedanya bolt yang murah dan bolt yang mahal. Atau yang mahal biasanya kita sebutnya super bolt, karena emang tebel banget gitu loh garisnya. Dan itu gak bisa diperoleh dalam waktu cuma setahun dua tahun. Pasti butuh waktu belasan tahun buat bikin sesuatu yang setebel itu patternnya. Oke, mungkin kita lihat aja sedikit lagi. Nah ini beberapa bolt-bolt yang mau kita tunjukin guys. Kita mulai dari bolt stripe dulu. Jadi bolt stripe ini adalah gecko yang dikembangkan dengan cara selective breeding untuk memunculkan garis di badannya, dua garis tebal di samping. Nah seperti ini. Nah ini kalau dari normal kan garis-garis ya, ini dia garisnya gini. Kalau normal kan garisnya melintang ya. Kalau ini kan membujur. Bentar. Oke, ini kita ambilin contoh kalau normal. Maksudnya kalau banded kan dia garis ke samping ya, guys. Kalau stripe kan dia garisnya membujur. Jadi ini lama banget buat bikin yang kayak gini. Tapi meskipun gitu, biasanya kalau banded gini enggak banyak yang tebel. Makanya kita selective breeding juga. Dari ball strap kita balikin ke banded dan itu prosesnya lama lagi. Jadi kalau bisa dibilang tuh urutan harganya tuh menurutku ya, pertama tuh paling murah tuh ball jungle, terus kedua baru ball strap, ketiga justru ball banded yang paling susah. Itu baru urutannya dari pattern ya. Nah kalau dari tebelnya benar-benar tergantung tiap individu. Misalnya ini misalnya dua ekor ini, teman-teman bisa lihat pasti ini lebih mahal yang mana. Nah, pasti yang mahal yang ini karena ini lebih tebel ya. Tapi yang ini lebih menang kuningnya. Nah ini juga bisa jadi pertimbangan harga. Jadi menang kuning sama menang tebel. Kalau ini menang tebel, ini menang kuning. Tapi kalau posisinya kayak gini tetap lebih mahal yang kiri ya, lebih mahal yang ini ya. Karena meskipun nggak terlalu kuning tapi dia tebel banget. Tuh bisa dilihat perbandingannya. Gitu guys. Terus kita juga mau bandingin misalnya nih. Bentar, kita ambil lagi contohnya. Ini kita lihat yang ball jungle. Yang jungle ini ada dua ekor. Nah jungle itu sebenarnya bisa jadi agak strip juga, tapi dia nggak terlalu nyambung ya. Nah ya, jadi kayak kurang peraturan. Nah ini juga kurang peraturan kan. Nah dua ekor ini, nah ini kalau ini pas, ini dua ekor ini jungle, tapi harganya bisa beda banget guys. Yang ini misalnya ini 600.000, bukan misalnya, yang ini emang 600.000 yang ini. Kalau yang ini harganya 3 juta, jadi bisa 5 kalinya. Kenapa gitu? Karena jauh lebih tebal. Dan proses pembuatan misalnya dari ini sampai ke ini tuh bisa sampai belasan tahun mungkin. Ya nggak sampai deh, paling sekitar 5 tahunan. Nah ini
seninya di sini guys. Tebel banget. Terus kita ambil juga ball jungle yang lebih nggak beraturan lagi. Itu kan lebih agak strip ya dia ball jungle. Nah, kalau yang ini dia agak lebih acak lagi, hampir ke bandit tapi dia jungle sih menurutku. Nah ini jungle, ini ball jungle albino, jadi coklat coraknya nggak hitam, coklat. Ini juga lumayan karena tebel terus warnanya kuning gitu, jadi kontras. Terus ada nosebandnya, bonusnya ini noseband tuh kayak kumis gitu guys. Nah ini di atas hidungnya itu kan ada garisnya, bukan garis tapi kayak band, apa ya band, band itu semacam, iya sih garis sih. Oh, cakep banget ini. Ini sebenarnya nggak di lepas tapi mau buat pasangan aja. Sebenarnya banyak lagi ball di sini. Kalau teman-teman berminat sih, sebenarnya udah saya post beberapa yang ball project ya. Termasuk yang seri Lemon Frost juga. Tapi ini ya saya nggak terlalu banyak bikin Lemon Frost ya. Akhir-akhir ini. Soalnya ini ball jungle Lemon Frost. Ball jungle Max No Lemon Frost. Nah, cakep juga ekornya bisa kayak gitu. Sangat pendek. Terus mana lagi yang ball? Nah di sini guys tempatnya ball sini. Nah, ini ada beberapa. Ini ada ball stripe, lumayan ini. Lumayan. Jadi kalau biasanya kalau yang bolt itu kuningnya kuning pucet atau mungkin bahkan kuning cerah. Jadi kayak bisa kuning atau mungkin agak-agak putih ya. Tapi yang jelas nggak ada orange sama sekali. Nah kalau yang mahal sih yang kuning pekat. Tapi bukan orange ya sekali lagi. Jadi ada kuning pucat sama kuning pekat. Tadi yang kuning pekat contohnya yang 3 juta tadi. Mungkin kita bisa bandingin lagi ya guys. Bentar. Biar teman-teman tahu kualitasnya gimana gitu. Oh iya. Ini ada gold jungle ya, ini cakep juga ini. Nah kalau ini termasuk kuning, ini high yellow tapi yang agak putih gitu, yang pucat. Ini enak juga dilihat kontras. Nah kalau yang agak murah tuh kalau di kita ya yang udah kena tangerine, yang orange, agak orange. Karena banyak di pasaran juga banyak. Sedangkan kalau bikin yang begini agak susah. Lebih susah lagi kita ambilin ya. Oke ini kita bandingin ya. Kok kuning sama yang putih. Ini morphnya secara genetik normal ya guys. Tapi visualnya emang menakjubkan. Jadi ini ada, kalau yang ini kan agak putih, yang ini kuning. Enak banget dilihat. Ini bukan tangerine ya kuningnya, beda banget. Oke. Oke guys, mungkin gitu video kali ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan terkait bold project kita, entah bold bandit, bold jungle maupun bold strike, bisa tanyakan ke kita. Kalau mau beli juga bisa tanya ke kita. Sebentar lagi mungkin kita bakal rilis juga beberapa yang siap diadopsi ya buat bold project. Dan ini benar-benar spesial karena ini project utama kita. Semoga teman-teman suka dan semoga selalu menginspirasi. Thank you udah nonton, salam tokek.